Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izi Mufradat pada kali ini akan menerangkan satu lagi perkataan yang biasa kita jumpa di dalam Al-Quran, iaitu perkataan ataupun kalimah A'jamiyun. Lafaz A'jamiyun ini adalah lafaz mufrad. Lafaz jamaknya pula adalah A'ajim, yang membawa maksud bukan bangsa Arab. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran terdapat tiga bentuk penggunaan lafaz ini. Bentuk yang pertama, A'jami, yang digunakan di dalam ayat 103 surah An-Nahl dan ayat 44 surah Ibrahim. Bentuk yang kedua, A'jamiyan, seperti mana yang terdapat di dalam ayat 44 surah Fussilat. Dan bentuk yang ketiga, Al-A'jamin, seperti mana yang terdapat di dalam ayat 198 surah Ash-Shu'ara. Ulama muktabar seperti Al-Farra' menyebut Al-A'jam adalah orang yang tidak fasih berbahasa Arab meskipun dia adalah orang Arab. Manakala menurut Abu Ali pula, Al-A'jami merangkumi makna bagi orang yang berbangsa A'jam sekalipun fasih berbahasa Arab, dan orang yang tidak fasih berbahasa Arab meskipun asalnya adalah bangsa Arab. Oleh itu, kesimpulan yang dapat kita buat berpandukan kepada ayat 103 surah An-Nahl, lafaz Al-A'jami secara tepatnya membawa maksud tidak berbahasa Arab. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.